Oke, ini keluarganya Mas Yudi udah siap menuju ke tempat acara dan disambut keluarga putri. Tuh mobil-mobil pada ngantri itu. Ntar ya bapak-bapak supir, ntar lagi kok nih, ntar lagi rampung nih arak-arakan. Nah, akhirnya masuk semua, lalu lintas bisa jalan lagi. Ya, wow, banyak truk. Ibu Yuni sing agem ana satriya bagus kang aran paringi asmo bapak Yudianto Tobias Paraman, bapakmu paling apa dong? Coba sawangan dong. Main mata. Supaya mirmake ati pikiran bapak. Coba jawab. Apa bener Satrio Bagus ikang ngagem batik uri tenang Satrio Bagus kang dadi mimpine kang dadi kabeh kepengin mireng lan kabeh kepengin coba jawab penduk. Jangankan bahasa Indonesia, boleh. Iya Pak Dewi, kami sudah menjalin relasi. Dan hari ini memang kami sepakat untuk bisa bertemu bersama dengan keluarga besar. Kemudian kalau tadi bersediakah? Bapak dan Ibu, khususnya keluarga besar Pak Rugi dan Ibu Bunga Ibu, apa yang menjadi pandangan Bapak Sohibu? Sampun kita mirengaken sedaya bilih menapa ingkang saestu dadosaken kampingan. Dok Cahayu, matur nuwun, terima kasih. Diaturi lenggah manut. Iya. Pinter saiki nganggo basa Jawa. Matur nuwun.
biasa. Ya cukup, jangan lama-lama. Silakan dan terima kasih. Iya. Wah. Terima kasih. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Mulia namanya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semua. Menyertai saudara juga. Dipersilakan duduk. Kembali kita. Mari kawan, ada teman menyanyi lagu.
bulan demi bulan, tahun demi tahun berlalu. Dalam kehidupan keluarga kami, situasi berjalan membawa kami untuk semakin dekat dengan Sang Pencipta. Dia selalu hadir dalam duka dan suka, dalam kesedihan dan kegembiraan. Demikian juga hari ini kami hendak bersuka cita bersama Allah dan saudara sekalian dalam peristiwa pertunangan putra kami yang bernama Yuni Eka Susilawati dengan Yudianto Tobias Paramarta. Tugas kami selaku orang tua yakni mendidik dan mendampingi anak-anak kami sejak mereka kecil hingga dewasa sudah kami lakukan semampu kami. Kini mereka dengan orang yang dipilihnya juga ingin mengenal lebih dekat satu sama lain. Jika Tuhan berkenan, mereka nanti akan mengukuhkan ikatan kasih mereka dalam ikatan pernikahan kudus. Kami dengan segala cinta dan dedikasi kami hanyalah alat yang dipakai oleh Allah untuk mewujudkan cita-cita mereka. Kiranya kasih Allah senantiasa menyertai anak-anak kami untuk semakin mendalam cinta kasih sebagaimana yang Kristus ajarkan untuk menjaga kesucian cinta anugerah Allah itu, sehingga saatnya nanti Tuhan akan mempersatukan mereka dalam ikatan yang sah, yaitu pernikahan suci. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, kita sambut dengan bersama menyanyikan Ajaib Namanya. Ajaib. Walaupun kurang sempurna, namun Engkau selalu mengajar kepada kami untuk hidup di dalamnya setiap saat. Saat ini ada anak-anak kami yang ingin belajar mengenal cinta kasih itu dalam ikatan pertunangan. Mampukan mereka untuk dapat memelihara kasih sebagaimana Engkau anugerahkan dan ajarkan. Mampukan mereka untuk sungguh-sungguh menghayati indahnya cinta anugerahmu itu. Kami percaya jika mereka memahami dengan ketulusan, Tuhan akan menyempurnakan cinta kasih di antara mereka melalui ikatan pernikahan.
Dengan membuka hati kita dan akan firman Tuhan.